Halo, selamat datang di Play With Me, permainan anak-anak. Hari ini saya mempunyai harta karun dari bajak laut, di mana kita akan mencarinya atau menemukannya. Dan ini ada, jadi harta karunnya tersembunyi dalam gips block. Jadi kita tinggal mengeruknya dan mencarinya. Dan ada gips block dengan peta harta karun, pensil dan pahat untuk menemukan tiga harta karunnya. Jadi ada tiga harta karun di dalamnya. Dan juga ada info tentang objek yang kita temukan. Kita akan menemukan gold, emas atau diaman atau uang emas. Dan ini bukan yang asli ya, jadi hanya mainan. Ini terbuat dari plastik atau metal. Dan ini dari Moses. Dan untuk tahunnya tidak ada, tapi sekitar anak 8-9 tahun sudah bisa mainkannya. Dan kita keluarkan. Wow, gips besar menurut saya. Dan ada peta harta karunnya di atas. Dan ini kayaknya sudah digali. Dan ini ada pensil dan pahatnya. Tapi kita membutuhkan hamal. Dan pensilnya kita bisa mengeruknya. Dan di sini kita, ini tentang info bladnya atau kertas info tadi. Ini ada emas, diamond. Oh, ini saya tidak tahu ini. Manik-manik, uang emas, dan juga kunci ke harta karun. Ya, semuanya infonya di sini, tapi kita hanya ada tiga harta karun di dalam gips ini. Dan ini di video selanjutnya kita akan bukanya atau menggalinya secara bersama-sama. Jadi hari ini hanya boxing. Dan mungkin kalian sudah pernah mempunyai harta karun yang sudah pernah kalian gali. Kalian bisa menulis di kolom komentar apakah kalian menyukainya. Dan jika kalian menyukai video ini, silakan di like seperti saya. Dan masih banyak lagi video dari kami. Jika ada kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin kalian bisa menulis apakah benda apa yang akan ada di dalam ini. Kalian bisa menebaknya atau apakah kalian punya juga harta karun yang sudah kalian gali, kalian bisa menulis di kolom komentar. Masih banyak lagi video dari kami, dan sampai jumpa.